little time left until the start of the race. You can literally feel the Mitsubishi. Ada Nakagami di ASEAN dengan cuaca mendung sekarang. Tidak berubah nanti. Tetap pekat mendung aja. Pakai banyak sok depan belakangnya. Ya. Ada apa di crashnya fatal deh. Crashnya fatal deh. Langsung aja lah. Tidak ada perubahan setup kan. Gampang sekali dukatnya. Akselerasi kalah. Garu jatuhnya. Ada Mark Marquez di belakang. Salah. Harusnya bisa lebih kencang di sini ya. Lihat breaking ya. Saya ikuti lap break-in.
pelan aja. Udah tahu juga limit gini ya, cornernya. Ya maaf, supaya kita ikut ya. 12 late breaking. Acosta. Mana sih Mark menghilang ya? Mark Marquez menghilang. Diganti Acosta. Kita berharap ya akan ini bisa ngejar kita 4-3-1 time ya, beda 2 detik. Hilang konsen gitu ya. Lumayan apa namanya, mepet-mepet ya. Gampang sekali kena ban-depan sekali. Dar kita ikut jatuh.
Rombongan recover sih. Aduh, ini kita angkat jalur kita. Susah sekali. Makin apa namanya, makin nambah lapnya. Mereka makin kencang. Kita bannya makin habis. Emang susah AI yang adaptif tuh. Tajam sekali caranya overtakingnya. Tajam sekali. Caranya overtaking tajam sekali. Di posisi berapa kita terima? Terima kan? Lumayan harusnya pakai Honda kalau tidak bertahan di kelima. Aduh, sayang sekali.
siellä. Our heavy Saturday. While we wait for the cameras to take us to the park firmly to meet the stars of the race, let's take a quick look at the final MotoGP.